Coba kita minta untuk pasukan yang pertama yang akan membuat persembahan untuk Guest Acoustic Battle untuk petang ini, minta untuk bersedia di atas pentas. Anda dah boleh setting dah. Dan saya persediakan autopilot. Dex autopilot, kalau ada di sini. Anda lelaki yang akan mendapat kiraan yang pertama. Jadi kita mohon untuk bersiap sedia setting apa yang patut di atas pentas ini untuk kita mulakan kehangatan Guest Acoustic Battle Gala Askersi 1.0 pada hari ini di Kompleks Belia Tengkulian Selangor pada hari ini. Dan alhamdulillah, satu usaha yang sangat murni daripada NGO Dr. Mahmat bersama dengan Jabatan Agama Islam Selangor dan juga rakan-rakan penganjur menyediakan platform untuk anak-anak muda kita bergila-gila untuk mengekspresikan seni yang terukur dalam jiwa mereka kepada masyarakat kita. Dan inilah sebenarnya harus dilakukan oleh kita semua, membudayakan rasa menyokong seni dan budaya anak-anak muda kita. Baik, kita silakan abang-abang juri jemputan kita, selebriti selebriti yang kita undang hari ini. Ialah yang pertama, Abang Ijal Madison, popular dengan lagu Tika dan Saat Ini. Dan Tika dan Saat Ini, dia ada di sini bersama dengan kita. Ada tak lagu itu akan dinyanyikan hari ini? Sama-sama kita nantikan. Dan Abang Manjur kita pun ada, segak berbaju hijau dan juga di hujung sebelah kiri sana, Abang Nizam Laksamana. Hari ini saya hanya nampak daun-daun berbuburan, saya tak nampak bunga cinta yang berbuburan. Kata saya kena hidup, sebab Abang Nizam Laksamana kita popular dahulu dengan lagunya, hukumnya bunga cinta. Biasa juga saya mendengar dan nyanyikan tersebut dalam dandas. Baik, itu antara
Rentak nada. Anak-anak muda-muda kita yang akan dapat kita sama-sama saksikan sepanjang hari ini. Nampak tak? So, kita bunyikan dulu dia orang datang ke sini kumpul-kumpul. Tadi nampak sini meja kan. Baik, sama-sama kita nantikan insyaAllah. Dan di atas sekarang ini adalah yang kumpulan pertama yang akan membuat semua daripada 8 kumpulan keseluruhan ya. Ada anak muda sekitar Selangor yang kita kumpulkan mereka yang telah ada kumpulan pasti di sini untuk sama-sama ekspresikan. Jiwa seni mereka kepada kita. Okay, ini boleh lagi terang ya. Kita juga boleh urusan. Thank you.
sekolah tulisan. Abang Nizam Usman lagi. Sekarang untuk autopilot.
Assalamualaikum. Boleh tak? Tapi jangan tak berat. Bila sebab tadi kan dia nak ikut persembahan. Persembahan itu show. Show itu style. Jadi kalau ini kalau macam ni dia mesti clear. Lirik mesti clear. Sebutan clear. Itu tak mikir, ada biji pun tak boleh. Overall okay. Tapi next time kalau masuk kerja, kalau ada second vocal, lebih baik ada second voice. Ada nice. Terus sambung nampak dua kali. Entah sama Nizam, sebab tu saya nak biar Nizam jawab sedikit soalan saya. Apa sebenarnya kekuatan yang perlu ada pada Baskers dan juga Pang? Sebab kadang-kadang saya lihat ada orang kata Pang dan Baskers satu benda yang berbeza. Atau mungkin boleh jelaskan ke situ sikit untuk penonton kita yang tahu apa yang datang hari ini. Kekuatan. Bakat. Ya? Bakat. Bakat. Okay. Besok suara dan sebagainya. Itu dia. Jadi bakat itulah sebenarnya kekuatan yang perlu ada pada semua tim yang mau buat persembahan. Tak kira lah apa dia persembahan dan daripada mana juga anda berada. Dan terima kasih untuk pilot atau persembahan tadi, Borusan dan juga Buaya dan Kancang. InsyaAllah boleh pergi jauh. Baik, dan mereka adalah daripada Kelang. Untuk saya dari Kapal. Untuk Nyonyi dari Kapal. Next, untuk pilot. Baik, itu antara pasukan yang diikut baik saksikan hari ini, dan kita akan saksikan kumpulan yang kedua selepas ini, iaitu kumpulan The Unfamed. Kumpulan yang tak pernah muda. Apa yang tak pernah muda? Yang rasa kita dengar suara dia tak muda ke? Petikan kita tak muda ke? Cerita untuk bersiap sedia di atas pentas.